Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan sharekan ya features terbaru daripada Telegram, yaitu membina folder. Okey. Hanya boleh membina folder yang berasingan untuk Telegram. Untuk Telegram hanya pada boleh pada Telegram desktop sahaja ataupun Telegram web. Jadi Telegram desktop saja yang boleh, guna handphone setakat ni belum ada boleh lagi lah. Okey. Apa yang perlu dibuat? Tekan sini. Lepas tu kita tekan setting. Bila kita tekan setting, kita nampak di sini, kita akan nampak folder. Right? Nampak kan folder? Okey, jadi kita klik pada folder, create new folder. Contoh ha, macam ni. Okey, saya mau masukkan grup resmi sekolah. Grup resmi sekolah dah dapat, biasa pendeknya dapat ya. Jadi kita create. Okey. Jadi macam mana caranya? Kita add chat, kita pilihlah. Ini pun boleh pilih ya. Yang macam mana, contohnya kalau kita ada kontak, kita ada non-kontak, kita ada grup. Contoh kalau dari kontak ni, orang yang ada apa ni, yang ada nombor ni, kita save di handphone lah. Okey. Dari channel pun boleh, yang non-kontak pun boleh ha. Dari channel pun boleh. Ha, macam contoh saya ni sekarang saya pilih di bawah kah terus. Okey, grup resmi ni maksudnya saya ambil untuk ni, yang ini. Itu saya ada yang ini, yang ini saya pin ni sebenarnya. Saya akan ambil lagi beberapa grup resmi sekolah. Saya beratus-ratus grup dalam Telegram. Jadi susahlah, macam saya ni betul-betul memerlukan folder ni lah. Okey, sekejap. Cari satu lagi. Kokom. Okey. Ini kan. Ini. Ini saya save. Okey, kemudian saya save. Kita sudah siap ya. Kita dah buat grup resmi, kita create. Alright. Jadi kalau cikgu-cikgu nak buat lagi contoh lagi satu folder bagi cadangan search. Nantilah nanti kita buat. Okay, yang ini ada nampak ya? Okay, bila kita buat yang ini, dia dapat sudah. Jadi kita buka. Nampak di tepi sini. Kita sudah ada grup resmi. Jadi bila ada grup resmi, kita cuma nampak empat ini saja. Nanti di handphone pun nanti kita akan nampak lah ada grup resmi. Jadi sekarang kalau kita nak tambah, edit, create new folder, buat lagi semua. Okay. Choose an icon. Kita ada icon macam ni lah. Ada folder ini. Jadi saya pilih add set daripada channel. Lepas tu yang konteks saja. Contoh, saya pilih dua saja. Okay. Folder name, kita bagi nama dia channel ini, channel ini agak lebih panjang, sampai situ. Okay, lihat. Okay, jadi kita sudah ada lagi satu grup, apa? Yang ini untuk grup yang channel sahaja. Sama yang kontak, saya pilih yang kontak tadi kan. Kalau kita nak edit, kita edit di sini, kita tekan channel, saya buang kontak, saya mau channel saja. Okay, kita save. Alright. Okay.
Jadi dia akan keluarkan grup-grup yang channel sahaja. Oke, begitu juga kalau kita nak buat channel folder kelas 5C contoh. Kita create add chat macam saya di sini adalah kelas tutorial di sini. Oke. Bisa akan keluarkan itu saya create. Oke, settle. Nah, jadi saya ada 3. Alright. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.